Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebun pangan keluarga, di mana kita mengajarkan mustahik untuk bisa bercocok tanam melalui budidaya ikan lele dalam ember, dan di atasnya ditanam kangkung, sehingga ini menjadi kebun pangan untuk keluarga, salah satu program ketahanan pangan dompet duafa waspada. Ini bisa dilihat, ini sudah 8 hari. Jadi sudah 8 hari. Ini bisa dilihat kangkungnya sudah mulai tumbuh. Insya Allah seminggu lagi sudah bisa panen kangkung. Maka ini akan diterapkan di rumah-rumah para mustahik nantinya, di mana mereka kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam di rumah masing-masing. Semoga ini sebagai upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan para duafa. Ada sekitar 70-an ekor lagi. Kalau kita timbang, ini bobotnya sudah sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, ketika dia sudah tidak respon, tidak perlu ditambah pakan kembali. Jadi bisa. Kita akan coba melihat ikan yang ada di dalam ember. Jangan-jangan cuma satu ekor gitu kan. Kita lihat besarnya dan jumlahnya berapa banyak sih. Kita lepas dulu. Ikannya masih banyak lagi pemirsa di dalam. Ini ada 70-an ekor di dalam satu ember ini. Jadi ini bisa kita goreng kapan saja, kita mau ambil mau pagi, mau siang, mau malam. Jadi ikan kita dalam keadaan segar. Kulkas hidup. Pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas, tapi dimasukkan dalam ember. Mantap.